Kapolda Metro Jaya Komjen Gatot Edi Pramono meninjau lokasi banjir di Jakarta. Selain memeriksa kondisi warga, ia juga menyerahkan bantuan makanan. Dengan menggunakan perahu karet, Kapolda Metro Jaya Komjen Gatot Edi Pramono meninjau lokasi banjir di kawasan Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya juga mengecek aliran kali Pesanggerahan dan menyerahkan bantuan makanan kepada para pengungsi. Pemukiman warga di perumahan IKPN hingga Kamis sore masih terendam banjir. Kita mutar di pemukiman warga, kita melihat air itu masih ada yang tinggi 1,5 sampai dengan 2 meter lebih, itu ketinggian air. Dan warga juga sebagian masih ada yang di atas di lantai 2. Kita ingin memastikan apakah warga itu aman, dan kita tanyakan aman, dan juga ada yang sakit, sementara belum ada yang sakit. Tadi nanti kalau dari kepolisian, dari teman-teman TNI, dari Pak Wali Kota, juga nanti dari teman-teman dari pecinta alam, dari SAR, melihat nanti ada warga sakit itu kita...